Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tunafisa. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan saya berasal dari Jembrana, Bali. Ayah saya merupakan seorang pekerja sebagai nelayan, sementara ibu saya adalah ibu rumah tangga. Mereka selalu mengajarkan saya arti dari kedisiplinan dan mereka selalu mendukung apapun yang akan saya lakukan untuk masa depan saya. Alhamdulillah, 3,5 tahun saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, saya mendapatkan beasiswa Pemkab Jembrana. Dan alhamdulillah pula, saya berkesempatan meraih wisudawan terbaik ketiga prodi ilmu pemerintahan. Bagi saya, dengan belajar ilmu pemerintahan, saya bisa menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan juga saya mampu membaca langkah-langkah kebijakan pemerintah. Dan juga saya mampu belajar public speaking, yang sebelumnya saya tidak mengenal bagaimana cara berbicara yang baik kepada khalayak ramai. Dengan belajar ilmu pemerintahan, saya bisa berbicara dan saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara baik. Jadi, untuk adik-adik semua bisa banget nih masuk jurusan ilmu pemerintahan karena kita akan diajarkan tentang public speaking yang baik dan bagaimana cara bersosialisasi yang baik dengan masyarakat. Alhamdulillah, pada akhir semester saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi part-time Puska PB Universitas Muhammadiyah Malang. Selama perkuliahan, selama mengerjakan skripsi, banyak rintangan yang saya hadapi. Tapi semuanya tidak harus mematangkan semangat kita. Kita harus tetap semangat dan untuk rekan-rekan semuanya, kita harus optimis bahwa semuanya bisa kita lalui dengan senyuman. Untuk dosen-dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih atas jasa-jasa kalian. Semuanya akan menjadi kenangan terindah di dalam diri saya dan terima kasih karena telah mengajarkan banyak hal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum.